Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail, AI 15 minit pendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai isu semasa minggu ini. Terutama sekali menjadi tumpuan pastinya terarah kepada pelantikan Peguam Negara yang baru, Tommy Thomas, di mana Yang Pertuan Agong menerima perkenan pelantikan tersebut. Ketika menghadap, apakah sebenarnya penjelasan Datuk Seri? Kita tahu mesyuarat tersebut atau pertemuan tersebut berlangsung lebih 2 jam, hampir 3 jam. Tugas saya lah untuk menjelaskan pendirian kerajaan. Saya tidak pergi dalam kapasiti rasmi, hanya sebagai pembantu. Saya maklum kepada Perdana Menteri Tun Mahathir dan juga beberapa raja-raja Melayu yang turut prihatin tentang perkembangan ini. Dan ternyata ia juga berpunca daripada tomahan-tomahan liar yang keluar yang tidak berasas. Umpamanya, tidak ada persoalan pertikaian tentang kuasa yang diperuntukkan dalam undang-undang di mana Perdana Menteri boleh menetapkan dan Agong memperkenan. Agong boleh melengahkan untuk memberi minta penjelasan atau maklumat. Dalam kes ini ternyata yang dipersoalkan atau yang memprihatinkan Raja-Raja Melayu ialah bagaimana kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera dan Islam sebagai agama persekutuan. Jadi bila kita jelaskan hal yang sebagian dan bahawa tujuan kita adalah menetapkan satu sistem pendakwaan yang telus dan juga Peguam Negara yang dapat menjalankan tugas yang mencabar sekarang ini dan jaminan. Tapi bila Tuanku Pemayang Deputian Agong menekankan soal kewibawaan satu tokoh itu, ada yang kaitkan soal kaum, sebenarnya tidak, sebab Tuanku Agong juga menyebut nama-nama lain yang tidak semestinya orang Islam. Tetapi yang diperhatikan ialah bagaimana jaminan itu. Tentulah saya sebut bahawa Kerajaan Pakatan Harapan ini dipimpin oleh juga tokoh-tokoh Islam, tidak akan mengizinkan hal ini dikorbankan. Dan seandainya Yang Tuan Agong merasa perkara ini perlu dijelaskan kepada rakyat, kerana Paduka Baginda tidak sedia untuk dianggap mengecilkan, meremehkan kepentingan Islam dan Melayu, dan saya sebut bahawa saya setuju sekiranya ini dijelaskan dalam kenyataan. Maka itulah kenyataan itu disediakan dan saya fikir cukup jelas dan baik dan selesai dengan baik, alhamdulillah. Masih lagi berkisar tentang bagaimana sesuatu kaum itu menjawat jawatan penting dalam sistem sedia ada, dan ia seakan ataupun semacam menyerlahkan pertembungan mengenai sentimen kaum yang sangat ketara. Jadi pendapat Datuk Seri? Benar, ini kenyataan bahawa kerisauan itu wujud. Kerana umpamanya propaganda yang berterusan, yang cukup mengesankan tentang kedudukan Pakatan Harapan itu sendiri, kononnya didominasi oleh DAP dan oleh demikian wajah Melayu dan Islam itu akan diremehkan atau dipinggirkan. Jadi ada juga yang mendapat tanggapan yang demikian. Dan bila ada umpamanya langkah yang begini, maka ia seolah-olah mengesahkan. Tetapi bila kita jelaskan umpamanya bahawa pendirian kita dalam soal perlembagaan, soal hak keistimewaan, soal Islam, soal bahasa dan soal kedudukan Raja-Raja Melayu, itu yang saya lakukan tak kala menghadap raja-raja. Dan kemudian menyatakan bahawa hal ini boleh ditegaskan. Tetapi persepsi awal itu memang ada. Jadi kita lebih selesa dengan media sosial yang didominasi oleh kalangan bandar yang lebih terbuka. Tetapi dalam menilai sesuatu keadaan,
kita juga harus memikirkan rantau Melayu yang lebih kukuh, yang memang melahirkan sedikit keresahan. Jadi yang diperlukan ialah penjelasan, dan saya fikir Tun Mahathir mampu mengendali permasalahan ini, dan ketetapan atau kenyataan oleh Yang di-Pertuan Agong juga, saya fikir dapat sekurang-kurangnya meredakan banyak ketegangan dan kekeliruan tersebut. Apakah tiga perkara penting yang perlu diberi perhatian di peringkat ini oleh Tommy Thomas selaku Pegawai Negara yang baru? Pegawai Negara mempunyai tugas yang mencabar kerana tuntutan rakyat itu supaya penyelewengan dan rasuah yang besar dulu itu harus diambil tindakan. Dan ini memerlukan suatu penelitian sangat teliti oleh beliau. Keduanya, soal perundangan. Kerana banyak undang-undang yang diperkenalkan itu dianggap menekan rakyat, draconian, yang tidak harus wujud dalam sistem dan negara yang lebih matang dan demokratik. Dan yang ketiganya ialah soal peraturan kedudukan undang-undang, termasuk soal Islam. Dan ini yang dia agak sensitif. Maka saya tidak fikir dalam hal ini Saudara Tommy Thomas harus mengetuai ada pendakwa raya dan lain-lain yang boleh ditugaskan. Dan ini memang ada dalam petukan dalam perlembagaan, dan sekiranya Perdana Menteri setuju, maka boleh diletakkan seseorang yang lebih berwibawa yang dianggap mampu mengendali permasalahan ini. Reformasi institusi ketika ini kita dapat lihat sedang giat direncana dan sedang dilaksanakan, dan ada yang bakal dilaksanakan. Bagaimana pula dengan pembaharuan yang diperlukan bagi pendapat Datuk Seri mengenai institusi Raja-Raja Melayu? Setakat ini Suraja dengan pindaan yang lalu dan sebagainya itu berjalan dengan lancar. Ada beberapa kes seperti mana yang kita sebut pelantikan Peguam Negara itu telah menimbulkan agak sensasi dan kadang-kadang serangan juga keterlaluan. Saya melihat beberapa angka umpamanya soal perbelanjaan yang bila disemak itu sudah nyata tidak benar. Tetapi kelompok-kelompok yang buat itu tentu ada agenda sendiri. Kerana kalau tidak, mereka harus tetap dengan fakta. Kita tidak boleh. Orang juga menyinggung saya, apakah Anwar ini menjadi agak royalist dan orang raja. Saya tidak fikir begitu. Saya adalah seorang yang datangnya dari dukungan rakyat. Tapi saya terima sistem raja perlembagaan. Now, raja, kedudukan raja itu boleh kekal manakala kita berikan penghormatan dan kemuliaan secara formal sebagai satu institusi. Sebab itu bila berbicara dengan raja itu berbeda dengan perbincangan biasa. Bagi saya tidak ada satu kejanggalan. Kalau kita dah putuskan untuk kekalkan sistem raja perlembagaan, begitulah ya, menginapnya di istana. Ya, makannya bersantap. Ya, istilahnya pun sendirinya membedakan. Bukan untuk membedakan dari segi dalam suku hukum Allah SWT, tentunya sama. Tapi dalam sistem kita, kita boleh pilih sistem presiden, republik atau sistem raja. Tapi dalam kenyataan di dunia sekarang, bila pilih sistem republik pun, kadang-kadang presiden tu lebih raja daripada raja yang biasa. Kita tahu dalam keadaan sejarah di dunia Arab. Saya tidak pertahankan keterlanjuran ataupun salah laku raja-raja yang zalim. Tetapi dalam sistem kita sekarang, dia negara ini negara hukum dan demokrasi berparlemen. Kedaulatan raja ada diimbangi dengan kedaulatan rakyat. Tetapi tidak wajar oleh kerana kita fikir kedaulatan rakyat itu ditampai ke tahap menghina atau merendahkan kedudukan dan kemuliaan raja-raja. Ini pengimbangan ini sangat penting. Fokus terarah kepada kenyataan Datuk Seri yang mahu mempercepat kepulangan Datuk Seri ke Parlimen, ke Dewan Rakyat. Soalannya bila, Datuk Seri? Ya, ini kena ada orang, ialah politik ni penafsirannya ya, pelbagai. Dan ada yang mengatakan, pasal apa nak cepat sangat? Apakah kena cepat ni, nak geser cepat?
untuk naik ke atas. Saya kata nak jadi ahli parlimen biasa pun apa masalahnya. Saya 10 setengah tahun dalam penjara. Dalam 10 proses ini tunggu 20 tahun sebelum sampai ke tahap ini. Kemudian saya fikir tak ada salahnya untuk saya masuk ke parlimen sebagai ahli parlimen biasa. Saya belum pernah jadi backbencher ataupun penyokong kerajaan. Saya dalam sejarah ini pernah sama ada jadi menteri atau jadi ketua pemegang. Jadi saya nak juga ada pengalaman ini untuk melayakkan saya dari segi anggota parlimen paling lengkap. Tapi soalan saya bila Datuk Seri? Bila sekarang ini saya kata percepatkan kerana menjawab satu soalan ini mengatakan apakah ia berlaku satu tahun lagi. Saya kata saya akan percepatkan. Saya tunggu setahun sebab apa. Dia jadi ahli parlimen. Saya nak juga lihat kerana di antara hal yang penting dalam reform ini reform parlimen. Kalau parlimen itu menyambungkan dengan penyanda petua dulu, itu karut. Guna kuasa sewenang-wenang. Bercakap kalau tak setuju sikit gantung. Kan gantung kan sekejap. Saya sendiri pun kena 6 bulan. Kena bangkitkan soal EPCO. Nak jawab tak boleh. Hal ini harus dihentikan. Kalau umpamanya pembangkang di kalangan UMNO atau Barisan Nasional nak bercakap, hak dia mesti kita pertahankan. Itu pada paham saya. Jadi bila sebenarnya belum ada rundingan, kerusi pun belum ada. Jadi nak kena runding, siapa yang boleh letak jawatan. Nak runding sekarang tak mensabar. Kawasan mana yang bakal dikorbankan YB-nya? Kerana YB baru. Sekarang keadaan terbuka. Mulanya kita Azizah bukan mempelawar di Pandan. Tapi kalau saya setuju di Pandan, Azizah kena meletakkan jawatan sebagai Tuan Menteri terlalu awal. Sebelum dan itu akan membuka ruang lebih lagi apa orang kata di tambahan kerana bila letak sebagai Tuan Menteri maknanya kekosongan itu mesti diisi. Jadi saya tidak fikir wajar untuk mengganti tempat itu kerana saya akan masuk tidak dalam kabinet. Saya tidak dah beritahu kepada Tuan Menteri saya tidak saya nak lebih selesa sebagai sekarang ni rakyat biasa. Satu dah 4-5 bulan saya ahli parlimen. Cakap itu cukuplah. Kawasan mungkin Pekan pada masa itu. Saya belum tahu. Datuk Seri Najib nak letak jawatan ke atau tidak. Belum tahu. Ataupun mana lagi. Saya fikirlah. Terima kasih Datuk Seri. Bersama kami untuk minggu ini.